kwitansi itu aku udah terima, terimanya 100 dulu, nanti 100-nya begitu satu jam sebelum tampil. Itu kan mami bilang satu jam sebelum tampil, nggak boleh setelahnya. Ya kamu berangkat aja sendiri, kata mami gitu. Duh, kok mami gini ya gitu. I told you, kamu pilih sekolah atau pilih menyanyi? Dua-duanya, mami. Nih, nggak bisa. Kamu berangkat sendiri. Aku nggak mau argue sama mami ya, takut nanti berantem atau aku lebih dimarahin lagi. Aku diem masuk kamar, aku berdoa. Tuhan, aku mau ke Bandung karena udah terima duit orang nih aku gitu. Terus aku habis berdoa di kamar, aku keluar lagi, aku bilang mami, kalau mami nggak mau pergi antar aku, tolong kasih izin aku pergi ke Bandung.